Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mencoba transceiver charger. Ini transceivernya. Kalian lihat. Untuk ini saya hanya mencoba saja, untuk kualitasnya saya tidak bisa memberi kesimpulan karena saya belum ada pengalaman. Oke, ini bisa kalian beli, ada pada deskripsi. Harganya juga saya belum tahu apakah murah dan mahalnya. Oke, bisa kalian desain, ukurannya ada pada deskripsi. Oke, kita coba saja. Ini transceivernya. Speknya ada pada deskripsi, kalian lihat aja. Kemudian, ini receivernya yang kalian pasang di smartphone. Nanti kita akan coba. Kita lihat dulu spesifikasi dari receivernya, 5 volt terbaca 1 ampere, maksimum 1 ampere. Oke. Kalian, oke, saya coba saja, kalian lihat saya menggunakan charger yang sudah QC. Oke, saya pasang. Oke, terlihat bro, kalian lihat indikatornya dan tegangannya langsung 9 terbaca. Jadi dia sudah dapat mengenali charger yang memiliki QC. Oke, kita coba dahulu. Kalian lihat bila kita letakkan tidak ada pengaruhnya. Kita balik, baru ada prosesnya. Kalian lihat arusnya, ini belum saya beri beban. Saya ambil lagi, kalian lihat ini saya menunjukkan cara kerjanya dahulu. Arusnya terbaca sekitar maksimum 80 mA tanpa beban. Oke, kemudian akan saya coba powerbank dahulu. Ini powerbank, kebetulan ada C-nya. Untuk membeli ini, yang pasti untuk meletakkan ini jangan sampai terbalik, yang ada tulisannya ini langsung kita letakkan seperti ini. Oke, saya coba. Arusnya tidak begitu besar. Oh, baru mulai mencharger, kalian lihat lampunya mulai berkedip. Arusnya sekitar 290-300, tegangannya 9 volt. Oke, kalian lihat indikatornya bila terjadi charger. Oke, kemudian saya coba di handphone. Ini kebetulan saya beli tipe C. Jadi kalau kalian handphone USB biasa, kalian tinggal cari saja. Kemudian untuk memasang ini, jadi handphone kalian harus punya cover seperti ini. Karena bila diletakkan di dalam ini terlalu sempit. Oke, saya coba tunjukkan pemasangannya. Ini balik benar tadi seperti ini. Saya pasang dahulu. Agak susah. Oke, sudah saya pasang. Oke, kalian perhatikan, akan saya coba. Arusnya kecil sekali, belum mulai mencharger ini. Posisinya belum pas.
Ya, sudah mulai mencharger. Sekitar 500. Berubah-ubah. Perhatikan indikatornya bila saat mencharger. Jadi memang posisi menentukan sekali. Oke, saya coba ulang. Arusnya 0. Belum mulai mencharger. Belum pas mungkin. Sudah pas. Tapi belum mulai mencharger, lihat indikatornya kalau ya sudah mulai. Tapi ini standar charger biasa, tidak, walaupun handphone ini memiliki sistem QC tidak bisa. Karena tegangannya 5 volt. Oke bro, mengenai kesimpulannya, kalian bisa ambil kesimpulannya. Terima kasih telah berkunjung, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.